Kerajaan sentiasa komited memastikan bidang latihan teknikal dan vocational TVET berada pada kelasnya yang tersendiri ke arah melahirkan lulusan berkualiti, berpengetahuan serta berkemahiran dalam memenuhi kehendak pasaran pekerjaan selepas menamatkan pengajian. Di sebalik transformasi yang dilaung-laungkan itu menjadi tanda tanya Majlis Profesor Negara. Politeknik yang menjadi peneraju utama TVET itu kini masih merekodkan hanya 1% tenaga pengajar pemegang ijazah Doktor Falsafah PhD. Malah ramai pensyarah sedia ada yang berkelulusan PhD telah meninggalkan Politeknik gara-gara dianaktirikan dari segi skala gaji dan grade penjawatan. Peratusan pensyarah yang berkelulusan PhD yang ada dalam Politeknik dan bilangan mereka yang meninggalkan institusi itu menggambarkan inisiatif TVET, lebih-lebih lagi dalam berdepan cabaran dunia revolusi industri keempat, tidak diberi keutamaan. Ia jelas tidak selari dengan matlamat TVET sebenar. Sedangkan masalah itu telah banyak kali dibangkitkan. Yang ini perlu kita lihat cara lebih menyeluruh. Ini isu strategik negara. Dan untuk menjadikan itu, kita perlu ada tenaga-tenaga akademik yang kuat untuk menerajui ya, pembelajaran dalam sistem Politeknik ini. Keupayaan dan pengembangan ilmiah serta pengiktirafan yang terhad kepada pensyarah PhD Politeknik sedia ada, antara faktor masalah itu tiada penyelesaian sehingga kini. Lantas Politeknik bakal berdepan pelbagai risiko yang akhirnya memberi kesan kepada sistem pendidikan TVET negara. Gerak pensyarah yang Politeknik ni masih takut lama, itu institusi. Dia institution. Tapi yang gerak pensyarah tu dia masih gunakan skim perkhidmatan pendidikan. Macam cikgu, ya, DH, ya, dia masih DH 29, ya, kalau ada PhD pun masih grade 41. Masalah ini pernah dibangkitkan Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Irmo Hizam Ibrahim tahun lalu apabila Dewan Rakyat dimaklumkan seramai 32 tenaga pengajar PhD telah keluar dari sistem Politeknik. Ini kerana skala gaji mereka 50% lebih rendah berbanding mereka yang berkelayakan sama tetapi berada di universiti awam atau swasta. Dijangkakan lebih ramai lagi bakal berhijrah ke institusi lain jika mereka tidak diberi pengiktirafan sewajarnya. Kegagalan pelaksanaan pekeliling perkhidmatan bilangan 13 tahun 2009 telah mengakibatkan Politeknik ketandusan pemegang grade JUSA, sehingga pelantikan jawatan ketua pengarah di Politeknik terpaksa dilantik daripada universiti awam.